Hari ini semakin hari petani semakin menderita karena tanahnya telah diambil oleh pihak perkebunan, oleh pihak tambang. Nah, pada hari ini kita lihat bahwa negara sangat menguasai menurut tafsiran sendiri dari undang-undang PNS Agraria nomor 5 tahun 1960 dalam artian melindungi, artinya tanah petani itu dilindungi negara. Pada saat ini kita bisa melihat bagaimana bisa tanah petani bisa dilindungi dengan diperlukan dengan undang-undang penanaman modal. Kita akan tetap menyuarakan tentang stop asap, stop monopoli tanah. Karena selama masih ada monopoli tanah, maka pasti ada akan kemungkinan asap yang terjadi di 2015 akan terjadi lagi.